Sebuah unggahan video viral TikTok menyita perhatian netizen. Ya, video viral TikTok tersebut berisi sebuah rumah mewah yang kebanjiran. Sumber air datang bukan datang dari lantai satu rumah mewah tersebut, sebagaimana banjir biasanya. Namun, air mengalir dari lantai tiga karena dak lantai tiga yang tidak lagi bisa menampung air hujan. Dalam video terlihat lubang pembuangan air di lantai tiga, tersumbat oleh bungkus bekas air kemasan. Air yang tumpah ruang tersebut, kemudian turun melalui tanggul di lantai tiga, terus mengalir ke lantai dua, dan lantai satu. Akibatnya, rumah pun tergenang dengan air. Dalam video viral TikTok tersebut, terlihat juga beberapa kali pemilik rumah membuang benda-benda yang menyumbang saluran pembuangan. Ada sandal, dan lain-lain. Ia juga menunjukkan kondisi lantai tiga, kamar tidur, dan jemuran. Air terlihat di mana-mana. Video viral TikTok tersebut diunggah akun TikTok Satya Salsabila. Capek banget bersihin rumah tiga lantai dari banjir sendirian, tulis Satya Salsabila. Nah guys, setelah aku bikin rumah aku punya air terjun kayak gini, bisa kalian denger dari video sebelumnya, aku tuh panik banget. Ya atuh, gimana gak panik, aku tuh sendirian di rumah. Dan 3 jam yang lalu kan ibu aku baru aja pergi dari rumah. Ibu aku keluar kota sampai seminggu kemudian. Jadi harus aku yang tanggung jawab sendirian.